ini lama kalian sedang istirahat, baru menghabiskan putaran keempat untuk menuju ke putaran lima. Nah, ini rombongan dari Indonesia kalian ini yang berputaran. Karena di bawah sudah penuh dan sempit, jadi mereka itu balik ke lantai atas segala. Nah, ini suasana di lantai bawah di dekat Ka'bah. Kami di lantai pucuk ini baca nyurut Ka'bah, baca nyurut jam datang laju menara-menara depan. Kalau di Indonesia yang ada di kita di daerah Padang, di Arab ini jam yang paling besar di dunia. Ini jadi simbol kota Mekah. Jadi di mana-mana pecah dilihat di jam gadang ini. Bahkan dari tempat kita minat di sana, jam gadang ini terlihat sangat jelas. Apalagi kalau cuaca senang terang. Saat ini kami sudah menyelesaikan putaran keempat. Di samping jam gadang itu ada TV raksasa, TV besar. Baru menghabiskan putaran keempat untuk menuju ke putaran lima. Nah, ini rombongan dari Indonesia kalian ini yang berputaran. Karena di bawah sudah penuh dan sempit, jadi mereka itu balik ke lantai atas segala. Nah, ini suasana di lantai bawah di dekat Ka'bah.
अपनी जीवनी लगता है कुछ और नहीं बचे न्यूरोटक्का बचा जोरों जंगला जंगला जो मनारा मनारा देखा kalau di Indonesia yang ada di kita di daerah Padang di Arab ini jam yang paling besar di dunia inilah jadi simbol kota Mekah jadi di mana-mana pecah dilihati jam gadang ini bahkan dari tempat kita minat di sana jam gadang ini terlihat sangat jelas apalagi kalau cuaca senang terang. Kelima dan seterusnya. Saat ini kami sudah menyelesaikan putaran keempat. Di samping jam gadang itu ada TV raksasa, TV besar. Menghabiskan putaran keempat untuk menuju ke putaran lima. Nah, ini rombongan dari Indonesia kali ini lah yang berputar. Karena di bawah sudah penuh dan sempit, jadi mereka itu balik ke lantai atas kali. Nah, ini suasana di lantai bawah di dekat Ka'bah. Kami di lantai pucuk ini baca nyorot Ka'bah baca jorot jam gadang laju menara-menara depan Thank you.
mana? Kalau di Indonesia yang ada di kita di daerah Padang. Di Arab ini jam yang paling besar di dunia. Inilah jadi simbol kota Mekah. Jadi di mana-mana pecah dilihat di jam gadang ini. Bahkan dari tempat kita menginap di sana, jam gadang ini terlihat sangat jelas. Apalagi kalau cuaca senang terang. Kelima dan seterusnya. Saat ini kami sudah menyelesaikan putaran keempat. Di samping jam gadang itu ada TV raksasa, TV besar. Habiskan putaran keempat untuk menuju ke putaran lima. Nah, ini rombongan dari Indonesia kali ini lah yang berputar. Karena di bawah sudah penuh dan sempit, jadi mereka itu balik ke lantai atas kali. Nah, ini suasana di lantai bawah di dekat Ka'bah. Kami di lantai pucuk ini baca nyorot Ka'bah, baca nyorot jam gadang laju menara-menara depan. Kalau di Indonesia yang ada di kita di daerah Padang. Di Arab ini jam yang paling besar di dunia. Inilah jadi simbol kota Mekah. Jadi di mana-mana pecah dilihat di jam gadang ini. Bahkan dari tempat kita menginap di sana, jam gadang ini terlihat sangat jelas. Apalagi kalau cuaca senang terang. Ya, ya. Ya, ya.
Di samping jam gadang itu ada TV raksasa, TV besar. Habiskan putaran keempat untuk menuju ke putaran lima. Nah, ini rombongan dari Indonesia Galerina yang berputaran. Karena di bawah sudah penuh dan sempit, jadi mereka itu balik ke lantai atas galeri. Nah, ini suasana di lantai bawah di dekat Ka'bah. Di lantai pucuk ini baca nyurut Ka'bah, baca nyurut jam gadang laju, menara-menara depan. Kalau di Indonesia yang ada di kita di daerah Padang, di Arab ini jam yang paling besar di dunia. Inilah jadi simbol kota Mekah. Jadi di mana-mana pecah dilihati jam gadang ini. Bahkan dari tempat kita menginap di sana, jam gadang ini terlihat sangat jelas. Apalagi kalau cuaca senang terang. Kita mau pergi dulu deh. Oh, nomor
Saat ini kami sudah menyelesaikan putaran keempat. Di samping jam gadang itu ada TV raksasa, TV besar. Ini mama kalian sedang istirahat, baru menghabiskan putaran keempat untuk menuju ke putaran lima. Nah, ini rombongan dari Indonesia kalian ini yang berputaran. Karena di bawah sudah penuh dan sempit, jadi mereka itu balik ke lantai atas kalian. Nah, ini suasana di lantai bawah, di dekat Ka'bah. Kami di lantai pucuk ini baca nyurut Ka'bah, baca nyurut jam gadang laju, menara-menara depan. Kalau di Indonesia yang ada di kita di daerah Padang, di Arab ini jam yang paling besar di dunia. Inilah jadi simbol kota Mekah. Jadi di mana-mana pecah dilihati jam gadang ini. Bahkan dari tempat kita menginap di sana, jam gadang ini terlihat sangat jelas. Apalagi kalau cuaca senang terang. Kelima dan seterusnya. Saat ini kami sudah menyelesaikan putaran keempat. Di samping jam gadang itu ada TV raksasa, TV besar. Thank you.
biskuit putaran keempat untuk menuju ke putaran lima. Nah, ini rombongan dari Indonesia kali ini lah yang berputar. Karena di bawah sudah penuh dan sempit, jadi mereka itu balik ke lantai atas kali. Nah, ini suasana di lantai bawah di dekat Ka'bah. Kami di lantai pucuk ini baca nyurut Ka'bah, baca nyurut jam datang laju menara-menara depan. Kalau di Indonesia yang ada di kita di daerah Padang, di Arab ini jam yang paling besar di dunia. Inilah jadi simbol kota Mekah. Jadi di mana-mana pecah dilihat di jam gadang ini. Bahkan dari tempat kita menginap di sana, jam gadang ini terlihat sangat jelas. Apalagi kalau cuaca senang terang. Saat ini kami sudah menyelesaikan putaran keempat. Di samping jam gadang itu ada TV raksasa, TV besar.